Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Rida di rumah, gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu, dilancarkan dan juga dipanjangkan umurnya juga, amin. Kita kali satu akan mengupdate terus spek senapan angin Predator. Untuk kalian kalau penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan harganya, kalian wajib nonton video sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe juga biar gak ketinggalan untuk episode untuk di galeri senapan angin ini. Kita bahas senapan anginnya, itu ada beberapa senapan angin Predator yang ada di galeri senapan angin, yaitu ada Predator Mahamel. Yang pertama itu ada senapan angin Predator Mahamel. Kita ulas spek-speknya secara singkat saja dan kita bahas untuk harga dari senapan angin Predator Mahamel ini. Untuk asnafas, bagian asnafasnya ini menggunakan laras baja simples yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga. Untuk serombongnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc, bukan menggunakan tabung GSM. Dan di bagian sini juga ada bagian pengisian angin juga. Untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Kemarin ke sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian tuh bisa gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Dan untuk bagian manometernya ada di bagian bawah senapannya, ada di bagian sini untuk bagian manometernya. Untuk kapasitas anginnya di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI, jangan sampai dilebihkan dan juga jangan sampai dinolkan untuk bagian pengisian tabungnya supaya tabungnya tidak mudah, karena pastinya tidak mudah rusak juga, makanya kebesar aja jangan sampai dilebihkan apalagi dinolkan untuk bagian pengisian tabungnya. Untuk bagian chambernya di sini menggunakan chamber seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7. Untuk bagian chamber di bagian sini juga ada bagian remoting atau penaruh teleskopnya di bagian chamber di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya. Untuk bagian pengisian peluru ada di bagian tengah-tengah chamber, ada di bagian sini untuk pengisiannya itu ada dua, ada magazine dan juga ada single shootnya juga. Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kan, ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shoot untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk bagian sampai sini di bagian sampingnya itu ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya ini menggunakan tarikan silver, bukan menggunakan tarikan dari, sehingga lebih mudah banget dan pastinya akan enak banget saat kalian gunakan, untuk kalian sudah menggunakan bagian tarikan modern atau menggunakan tarikan silver. Untuk bagian triknya sudah menggunakan trigger mask, bukan lagi menggunakan trigger case. Untuk bagian popernya bisa dimajukan dan juga bisa dilipat juga untuk bagian popernya. Bisa ini yang mudah banget untuk dengan sesuai keinginan kalian, karena untuk bagian popernya ini bisa dimajukan dan juga bisa dimunculkan dan bisa dimunculkan juga dan juga bisa dilipat untuk bagian popernya juga. Untuk harganya dari senapan angin Predator Mahamel, harganya pastinya murah banget di harga 4.900.000. Sudah ada 70 kelengkapan juga, ada tas tali sandang, gantungan peluru, tas magazin peredam dan juga ada STKS nya juga. Untuk harga fullnya di harga 6 juta. Sudah ada 30 kelengkapan, ada pompa mimis dan juga ada teleskop juga, dan juga sudah harga free on juga untuk harga full chatnya gitu. Kita bahas ke senapan angin selanjutnya karena kita detail, karena tadi sudah kita bahas spek-spek senapan angin yang Predator Mahamel dan juga harga dari senapan angin Predator Mahamel ini. Kalau kalian minat dengan senapan angin, wajib aja hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya sini saja gitu. Senapan angin kedua ada senapan angin Predator Malabar. Kita bahas bagian larasnya. Larasnya ini menggunakan laras pilihan yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga. Untuk serombongnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Untuk bagian tabungnya menggunakan tabung Venom 500cc, bukan menggunakan tabung GSM. Untuk bagian manometernya di bagian sebelah sini, untuk kapasitasnya sama di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI, jangan sampai dilebihkan dan juga jangan sampai dinolkan untuk bagian pengisian tabungnya. Untuk pengisian anginnya di bagian sebelah sini ada dibalikan dari manometernya. Untuk pengisiannya sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa banget gantinya dengan pompa kompresor juga bagian pengisian anginnya.
Untuk bikin chambernya, khususnya menggunakan chamber glass seri 6 semi-CNC, bukan menggunakan chamber glass seri 7, tapi masih menggunakan chamber glass seri 6, yaitu masih semi-CNC, bukan yang full CNC. Dan di bagian chamber, di bagian sini juga ada bagian remoting atau penaruh teleskopnya di bagian chamber, di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya. Untuk pengisian peluru ada di bagian tengah-tengah chamber, ada di bagian sebelah sini, untuk pengisiannya itu ada dua, ada magazine dan juga ada single shootnya. Juga yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai silakan, ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk bagian tarikannya juga menggunakan bagian tarikan silver atau menggunakan tarikan yang modern. Untuk bagian popernya menggunakan popper CTR atau menggunakan popper maju mundur yang bisa dimajukan dan juga bisa dimundurkan untuk sesuai dengan selera kalian. Untuk harganya dari senapan angin Predator Malapet ini harganya pasti yang murah banget, di harga 3.700.000. Sudah ada 7 bonus kelengkapan, ada tas, tali sandang, gantung puru-puru, tas magazine perdam dan juga ada STKS-nya juga. Untuk harga full setnya di harga 4.800.000. Sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonusnya, ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga, dan juga sudah harga free juga untuk bagian senapan angin yang Predator Malapet ini sudah full angkat dan juga sudah ada harga full setnya juga di galeri senapan angin. Kalau kalian minat dengan senapan anginnya, masih bisa hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya sini saja. Selanjutnya ada senapan angin Predator Clothing. Senapan angin seperti ini, kita bahas spesifikasinya secara singkat saja dan kita bahas untuk harga dari senapan angin Predator Clothing ini. Untuk bagian larasnya menggunakan laras tirak yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serobongnya juga. Untuk serobongnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Untuk bagian tabungnya menggunakan tabung Venom 5 cc, bukan menggunakan tabung GSM. Untuk bagian chambernya menggunakan chamber 6 semi-CNC, bukan menggunakan chamber seri 7. Untuk bagian tarikannya ada di bagian sebelah sini. Untuk tarikannya ini menggunakan tarikan silver atau menggunakan tarikan yang modern. Untuk bagian chamber di bagian sini juga ada bagian setelan pole-nya juga. Untuk bagian setelan bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk bermain small game itu untuk yang buruan kecil. Makanya jangan sampai kembali kalau menggunakan bagian setelan pole-nya. Yang bikin bermain small game itu untuk yang kecil, untuk bagian setelan pole-nya. Untuk bagian popor ini menggunakan popor CTR atau menggunakan popor maju mundur, dan untuk di bagian belakangnya popor, di bagian sini juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Untuk harganya dari senapan angin Predator Clothing ini harganya pastinya murah banget, di harga 3.600.000. Sudah ada 7 bonus kelengkapan, ada tas, tali sandang, gantung peluru, terus tas magazine perdam dan juga ada STKS-nya juga. Untuk harga full setnya di harga 4.700.000, juga ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonusnya, ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga, dan juga sudah harga free on juga untuk senapan angin Predator Clothing ini. Kalau minat senapan angin ini pasti bisa hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya sini saja gitu. Dan di sini juga ada senapan angin Predator OD38 tumpuk. Untuk bagian laras ini menggunakan laras pilihan yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga. Dan untuk di bagian sini itu ada bagian apa namanya penutup laras juga di bagian ujungnya laras. Untuk bagian penutup laras bagi variasi, tapi juga itu kalian gantinya menggunakan perdam juga untuk bagian penutup larasnya. Untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung dual OD38. Dan juga di sini ada bagian pelindung tabung, di bagian tabung itu ada bagian pelindung tabung atau bagian tasnya juga. Kalau di bagian ujungnya tabung, di bagian sini ada bagian manometernya, di bagian ujungnya tabung ada bagian manometernya. Untuk kapasitasnya di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI, jangan sampai dinekan dan juga jangan sampai dilebihkan untuk bagian pengisian anginnya. Untuk bagian pengisian anginnya di bagian sebelah sini, untuk pengisiannya sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Untuk pompa juga sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian lebih banget gemnya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Untuk bagian chambernya menggunakan chamber glass seri 6 semi-CNC, bukan menggunakan chamber seri 2, tapi menggunakan chamber glass seri 6, yaitu masih semi-CNC. Untuk pengisian pelurunya itu ada dua, ada magazine dan juga ada single shootnya juga. Untuk bagian tarikannya menggunakan tarikan silver atau menggunakan tarikan yang modern. Untuk bagian popernya menggunakan popper CTR atau menggunakan popper maju mundur juga.
Untuk harga senapan angin Predator Orbit 8 tumpuk ini harganya cuma 2.900.000, sudah ada 7 bonus kelengkapannya, juga ada tas tali sandang, gantungan peluru, peluru tas magazine peredam, dan juga ada STKS-nya juga. Untuk harga fitnya di harga 4 juta saja sudah ada 7 bonus kelengkapan, dan juga ada 3 bonusnya, ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga, dan juga sudah harga free ongkir juga. Kita lanjut ke senapan anginnya selanjutnya. Untuk senapan angin sendiri, senapan angin Predator Rinjani. Untuk senapan angin Predator Rinjani ini kita bahas dari bagian laras, yang tentunya ini menggunakan laras baja pilihan yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serabungnya juga. Serabungnya itu diameternya 22 untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Untuk bagian tabungnya menggunakan tabung Venom 5, saya bukan menggunakan tabung GSM. Di bagian sini juga ada bagian pengisian angin juga. Untuk pengisiannya sudah menggunakan Mini Cooper sehingga tidak perlu kopler tambahan lagi. Untuk pompa juga di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian tepat banget gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Untuk bagian cabutnya menggunakan cabut juga, seri 7 sudah full CNC, bukan semi CNC lagi. Dan untuk bagian tengah-tengah cabut di bagian sini juga ada bagian pengisian pelan juga. Untuk pengisiannya itu ada 2, ada magazine dan juga ada single shootnya juga. Untuk bagian tarikannya sudah menggunakan bagian tarikan seat lever. Untuk bagian pompa ini bisa dilipat dan juga bisa dimaju mundurkan juga. Untuk harganya, lagi guys, senapan angin Predator Rinjani ini harganya murah banget, di harga 4 juta saja. Untuk harga fullsetnya di harga 5.100.000, bisa sudah ada 7 bonus kelengkapan, ada tas tali sandang, gantungan peluru, peluru tas magazine peredam, dan juga ada STKS-nya juga. Dan untuk 3 bonus lainnya itu ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga, dan juga sudah harga free on juga. Untuk harga full setnya kita bahas ke senapan angin yang selanjutnya saja. Kalau kalian minat dengan senapan angin ini, wajib saja hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya sini saja gitu. Senapan angin selanjutnya ada senapan angin Predator Sundar Bolong. Untuk larasnya ini menggunakan laras GSM yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serabung juga. Serabung itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Untuk bagian tabungnya menggunakan tabung GSM, bukan menggunakan tabung Venom. Untuk bagian jambernya menggunakan jamber 2 seri 7 sudah full CNC. Dan untuk di bagian tengah-tengah jamber ada bagian pengisian juga. Untuk bagian pengisian peluru itu ada 2, ada magazine dan juga ada single shootnya juga. Untuk bagian tarikannya juga menggunakan bagian tarikan silver atau menggunakan tarikan modern. Dan di pinggir bawahnya juga ada bagian triggernya juga. Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan bagian trigger emas, bukan lagi menggunakan trigger klasik. Dan di bagian belakang chamber di bagian sini juga ada bagian setelan pawnya juga. Untuk bagian setelan pawnya biar bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game. Atau yang big game itu untuk bonsai, untuk small game itu untuk yang bulan kecil. Jangan sampai kebalik kalau menggunakan bagian setelan pawnya. Untuk bagian pawnya menggunakan popor CDR atau menggunakan popor maju mundur juga, yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian. Untuk bagian popornya bisa dimajukan dan juga bisa dimundurkan juga sesuai dengan selera kalian. Untuk harganya, di harga 3.700.000. Untuk harga senapan angin Predator Sundar Bolong harganya pasti murah banget, di harga 3.700.000, sudah ada 7 bonus kelengkapan, ada tas tali sandang, gantungan peluru, peluru tas magazine peredam, dan juga ada STKS-nya juga. Untuk harga full setnya di harga 4.400.000, sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga, ada tas tali sandang, gantungan peluru, peluru tas magazine peredam, dan juga ada STKS-nya juga. Dan juga ada 3 bonusnya, ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga, dan juga sudah harga free ongkir juga. Terus selanjutnya di senapan angin Predator Zombie juga. Untuk Predator Zombie ini, untuk bagiannya ini menggunakan laras polimer yang pasnya sudah dilengkapi dengan bagian serobeng juga. Serobeng itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Untuk bagian sini, untuk bagian tabungnya juga menggunakan tabung Venom 5, sesuai bukan menggunakan tabung GSM. Dan untuk bagian ujungnya laras, di bagian sini ada bagian penutup laras juga. Untuk bagian penutup laras sebagai variasi, bisa juga itu kalian gantinya menggunakan peredam juga untuk bagian penutup larasnya. Untuk di bagian sini juga ada bagian cincin juga. Untuk bagian cincin sebagai memperkuat atau memperikat antara sabung sehingga tidak mendukung saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya kalian banget kalau sudah ada bagian satu cincin di antara sabungnya di bagian sebelah sini, untuk bagian letak satu cincin larasnya. Dan di bagian sini juga ada bagian pengisian angin juga. Untuk bagian pengisian sudah menggunakan mini cooper sehingga tidak perlu kopler tambahan lagi. Untuk pompa juga disini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian tuh bisa gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Untuk bagian chamber di bagian sebelah sini namanya bagian chamber, dan untuk di bagian tengah-tengah chamber di bagian sini juga ada bagian pengisian pelurunya juga. Untuk
untuk penyusun itu ada dua, ada margin dan juga ada single suit. Nah juga yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai silakan, karena untuk bagian penyusun pelurunya itu ada dua, ada margin dan juga ada single suitnya juga. Untuk bagian tarikannya, sudah dibikin sebelah jabat, ada di bagian sini untuk bagian tarikannya. Untuk tarikannya menggunakan kaset selebar atau menggunakan tarikan yang modern, sehingga lebih mudah banget lepasnya, akan lebih banget saat kalian gunakan untuk buka sebelah bagian kaset selebar atau menggunakan tarikan yang modern. Dan di bagian juga ada bagian hipnya atau bagian pegangan tangannya juga menggunakan, ini sudah menggunakan bagian hipnya juga ya. Dan di bagian itu ada bagian triggernya juga, bagian trigger ini sudah menggunakan bagian trigger mas, bukan lagi menggunakan trigger kasih. Untuk bagian depannya menggunakan popor CCR atau menggunakan popor maju mundur. Dan untuk harganya, bagi senapan angin Predator Jambi ini harganya juga murah banget, di harga 4.300.000 sudah ada 70 perlengkapan, ada tas tali sandang gantungan peluru tas magazin padam, dan juga ada STKS nya juga menggunakan full set nya di harga 5.400.000 sudah ada 70 perlengkapan, dan juga ada 3 bonusnya, ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga, dan juga sudah harga free ongkir juga. Kalau kalian ingat dengan senapan angin Predator Jambi ini, hubungi saja nomor yang ada di bagian bawah. Saja kita bahas ke senapan angin yang terakhir. Senapan yang terakhir ada senapan angin Predator Lokajaya. Senapan angin Predator Lokajaya ini untuk spek-speknya seperti ini, kita bahas spek-speknya dan juga kita bahas harganya juga. Untuk larasnya ini menggunakan laras polimet yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serambungnya juga. Serambungnya itu diameternya 22 untuk menyala, larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Yang di bagian laras di bagian sini juga ada bagian penutup laras juga. Untuk bagian penutup laras sebagai variasi, tapi bisa juga itu kalian gantinya menggunakan pedam juga untuk bagian penutup larasnya. Untuk bagian tabungnya menggunakan tabung Venom 500 cc, bukan menggunakan tabung GSM, tapi disini menggunakan tabung Venom 500 cc. Dan di bagian sini ada bagian pengisian angin juga, bagian pengisian angin sudah menggunakan mini cooper sehingga tidak perlu kopiar tambahan lagi. Untuk pompanya juga disini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian sebaiknya gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Untuk di bagian kebalikan dari pengisian angin, di bagian sebelah sini itu ada bagian manometernya juga untuk kapasitasnya di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI, jangan sampai kelebihan dan juga jangan sampai nyelokan untuk bagian pengisian tabungnya. Untuk bagian chambernya menggunakan chamber 2 seri 6 semi CNT, bukan menggunakan chamber seri 7. Dan untuk di bagian tengah-tengah chamber sudah ada bagian pengisian pelurunya juga, untuk bagian pengisian pelurunya ada 2, ada margin dan juga ada single shootnya juga. Untuk bagian tarikannya sudah menggunakan bagian tarikan selebar atau menggunakan tarikan yang modern. Dan di bagian belakang chamber di bagian sini juga ada bagian setelan powernya juga. Usaha poin ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game untuk budak besar, small game itu untuk yang buruan kecil. Lalu di bagian poin ini bisa dilipat dan juga bisa dimaju mundurkan juga. Untuk harganya, lagi senapan angin Predator Lokajaya ini harganya di harga 3.800.000 sudah ada 70 kelengkapan juga, ada tas tali sandang gantungan peluru tas magazine perdam, dan juga ada STKS nya juga. Untuk harga full setnya di harga 4.900.000 sudah ada 70 kelengkapan, dan juga ada 3 bonusnya, ada pompa mimis dan juga ada teleskop, dan juga sudah harga free ongkirnya juga. Kalau kalian minat dengan senapan angin ini, kalian wajib saja hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya sini saja. Tadi untuk episode hari ini, kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa di like juga. Untuk kalian kalau minat dengan senapan anginnya, wajib saja hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya sini saja. Dan senapan angin juga ada garis juga di setiap pembelian senapan angin di galeri senapan angin, ada dua garasi, ada garis tabung dan juga ada garasi akurasinya juga. Tabung di 2 minggu, garis tabungnya di 2 bulan saja. Untuk bahan packingnya juga menggunakan bahan packing dari kayu sehingga lebih aman dan pasnya tidak akan mendongsak saat diantar dengan bagian packingan dari kayu. Dan sebelum dikirim senapannya pasnya ada bagian tas akusnya terlebih dahulu sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian, biar kalian bisa melihat senapannya pasnya mantap banget saat kalian gunakan mobil. Makanya di situ ada bagian tas akusnya sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian. Dan juga di galeri senapan angin juga ada dua cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat. Saat COD pastinya gampang banget, kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, bisa dikenakan DP sebesar 100% sesuai terjadi jadi keseriusan Anda. Untuk transfer bisa hubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi saja. Oke, sedikit up stock dari saya. Jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like. Untuk kesan bisa ditulis di bagian bawahnya sini. Saya Dia pemirsa sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.